dari wastaman offside ya nampaknya. Iya. Oh, tidak offside. Lerby Pombabu melakukan. Iya. Pemain terluar mungkin iya. Dari Mitra Kukar. Persipura Jayapura yang terus menguntit di bawahnya. Bukan merupakan sebuah offside kali ini. Masih Marlon. Marlon sini saja. Marlon! Gol! Antara satu sama Bung Yuke. Kita saksikan kembali dalam tayangan lambat Yuke. Bagaimana upaya ya, akselerasi dan juga kemampuan Marlon. Samsul Bahri Hairudin sudah dilakukan. Kali ini dan oh Elias! Gol! Dari momen tendangan sudut, Samsul Hairudin terlihat ya bersih. Bersih. Irvin Pongle gagal untuk melakukan marking yang ketat. Sehingga tadi wasit memilih penalti namun akhirnya menjadi tendangan tidak langsung. Dan kali ini tendangan. Fadil Sao turunkan pelatih. Oh! Melengkung. Dan ini ya. Iya. Bam! Tendangan keras masuk ke gawang Aditya Arlan yang akhirnya tidak bisa mencoba menjadikan clean sheet lagi pertandingan. Kita saksikan pemirsa. Dan kembali kita saksikan drama terjadi di stadion. Kita lihat. Kembali dalam tayangan lambat dan tendangan yang tidak melihat arah sebenarnya dilakukan oleh Ronggo Elias Erlangga Sucipto dan membuka deadlock 1-1 dan ini menjadi pertandingan yang akan sangat menarik dan juga selebrasi yang kita saksikan dari Hartono Ruslan dengan sebuah pergantian yang sangat baik.